komunitas pemulung tanah kosong Kenari Senen Jakarta Pusat, Babin Kamtibmas Kenari Aibtu Wardi adakan giat polisi peduli duafa dan warga yang kurang beruntung dengan cara membagikan pakaian yang masih layak pakai kepada para anak-anak dan orang tua. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti program Kapolsek Senen Kompol Muhammad Syafi'i agar peduli pada kaum jompo di wilayah hukum Polsek Senen. Selain itu agar polisi lebih dekat dengan masyarakat dan menghilangkan kesan bahwa pekerjaan dan tugas polisi bukan hanya menangkap penjahat dan menilang pelanggar lalu lintas, dan agar polisi lebih dicintai masyarakat dan peduli terhadap sesama. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV, salam Tribrata.